Selanjutnya, Syekh di sini ditanya masalah. Min Seorang dia buka puasa, dia batalkan puasanya tanpa ada uzur. Apa yang wajib baginya? Al-jawab, Som Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan itu adalah rukun dari rukun Islam, Wala lil muslimil an illa li Tidak boleh seorang muslim yang balik yang berakal dia berbuka tanpa uzur. Waman aftar walau yawman wahidan barang siapa yang dia berbuka meskipun hanya sehari min ghairi uzur tanpa uzur faqad ata kabirah. Maka dia sudah melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar. فتجب ويجب وتجب عليه التوبة النصوح وقضاء ما wajib dia bertaubat ya, dosa besar ini orang yang dia buka puasa sengaja tanpa ada uzur dia melakukan dosa besar karena kita cuma diper, di, dibuat Allah subhanahu wa ta'ala tidak makan minum itu hanya 15 hari dari 365 hari bayangkan itu cuman 15 hari Ya, kita kan puasanya dari fajar sampai maghrib itu cuma setengah hari ya setengah hari coba kita hitung dari fajar jam berapa jam setengah lima ya setengah lima setengah enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas satu dua tiga empat lima enam tiga belas jam ya tiga belas jam maka Pak, cuma setengah hari. Jadi kita apa diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala menahan makan, menahan minum hanya 15 hari dari 365 hari. Masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak kemudahan. <tuh> Berbeda dengan orang-orang dahulu ya, orang dahulu itu dia kalau sudah kalau sudah dia isya harus lanjut puasa ya kalau dia sudah isya lanjut puasa lagi itu di syariat terdahulu jadi kalau dia belum isya maka setelah maghrib boleh dia makan sampai sampai sholat isya ya. itu yang kama kutiba ala ladina min qablikum ya kutiba ala ladina min qablikum itu orang-orang dahulu diwajibkan puasa cuman puasanya seperti itu berbeda dengan kita kita boleh sampai fajar sebelum fajar kita makan boleh kalau dulu tidak sampai isya dalam satu salah satu riwayat atau ada yang mengatakan kalau dia sudah makan setelah dia makan maka dia setelah itu tidak boleh lagi dia makan dia puasa maka lebih panjang waktunya apalagi di negeri kita yang dia cuman ya panasnya ini lebih singkat atau siangnya lebih singkat atau sama dengan malamnya di daerah lain, di negara lain, ada yang dia lebih panjang, siangnya lebih panas lagi. Kalau di Yaman lebih panjang, lebih panjang dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau kita di sini, puasanya 13 jam, di sana bisa sampai 16 jam. Ya Ada yang sampai 20 jam. Puasanya, mending kita perhatikan. Maka jangan berbuka sengaja. <tuh> maka dia telah melakukan dosa besar wajib dia bertobat dan wajib dia kodok dan kodoknya harus mubadarah tidak boleh dia ditunda harus segera wajibul mubadarah wal mualah fil kodok wajib dia mubadarah bersegera dan wajib mualah bersegera itu maknanya hari kedua setelah id ya hari id kemudian besoknya wajib dia kodok Kemudian kalau puasa yang dia tinggalkan atau yang dia berbuka tanpa uzur, maka dia wajib mualah. Mualah itu berkesinambungan. Hari pertama lanjut dengan hari kedua. Waktu warad al waid syadid fil fitur min gairi uzur wal Telah datang banyak ancaman dalam masalah ini ancaman yang sangat keras orang yang dia meninggalkan puasa atau berbuka dengan tanpa uzur diriwayatkan zakarul bukhari fi sahihihi bi ya memang bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya dengan bentuk lafat tamrid ya sigah qila atau an ya jadi bukan bukan bentuk uh, tasrih ya bentuk tamrid yaitu qila jadi dia bukan tasrih tasrih itu hadasana akhbarona anbaana faqala wa yadhkur an abi hurairah rafa'ahu man aftara man aftara yauman dan disebutkan dari riwayat abu hurairah secara marfu' man aftara yauman min ramadan min ghairi uzur wala marad barang siapa yang dia berbuka di bulan ramadan tanpa ada uzur tanpa ada sakit lam yakdihi siyamu dahr maka tidak bisa mengqadanya Meskipun dia puasa selama setahun penuh. Meskipun dia puasa siang Puasa terus dia untuk kodoh yang dia berbuka tanpa uzur tadi, tanpa sakit. Maka tidak bisa mengkodohnya. Wa mahu meskipun dia puasa. Dan ini didatangkan oleh Syekh Huthaymin. bahwasanya orang yang dia melakukan berbuka tanpa uzur. Maka dia melakukan gabirah, dosa besar dan tidak ada kafarahnya cuma taubat saja dia hatta dia puasa setahun penuh nda bisa, berdasarkan riwayat ini, tapi riwayat ini apa? dengan bentuk yang dia mengarah kepada daif mengarah kepada lemahan karena ya. belum cek hadis ini ya. Kalau dulu kita belajar hadis masih semangat semangatnya kita sering cek cek hadis itu. Kalau sekarang kita sudah fokus belajar fikih sudah jarang punya waktu. Karena apa? Di kitab kitab fikih sudah jahiz sudah sem semuanya lengkap ahli hadisnya ada yang meriwayatkan ada yang dia uh, lebih ahli daripada kita. Ngapain kita capek capek lagi nguji lagi? Betul tidak ini sahih tidak riwayatnya, Baik tidak tidak perlu sudah ada imah yang lebih berilmu dari kita. Ya, itu kalau jurusannya selain hadis. Kalau jurusan hadis malu dia. Aib kalau dia tidak mengkaji seperti itu ya. <tuh> Sekarang banyak mengatakan jurusan-jurusan tertentu padahal dia tidak punya ilmu di situ. <tuh> Man aftar yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdihi siyamud wa insamahu. Qala al-Hafiz, saya ingat Syekh guru kami Syekh Ali Abdul Hasan, beliau melemahkan riwayat ini. Dan riwayat ini mayoritas melemahkan itu dalam kitab beliau khusus masalah hadis Ramadan, hadis puasa. Qal Hafidz fil Fath Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Qala Ibnu Al Munir fil Hasyiyah ma mahsaluhu Ibnu Al Munir dalam hashiyahnya mengatakan kesimpulannya inna ma'na qawlihi fil hadis sungguhnya maksud ucapan Nabi SAW dalam hadis lam yakdi anhu siyamud tidak bisa ya, tidak bisa mengkodoknya meskipun dia puasa selama setahun penuh aila sabil ila kamali fadilatil ada ibil kodok ya maksudnya dia tidak bisa mendapatkan sempurnaan fadilah keutamaan puasa ketika waktu dia kerjakan pada ramadan ya. tidak bisa didapatkan lagi keutamaan itu karena dia sudah melakukannya di luar Ramadan. Ai ya. fi khas yaitu tidak bisa dia mendapatkan keutamaan khusus sebagaimana keutamaan puasa di bulan Ramadan. Orang yang kodo. ya, orang yang kodo. itu kan dia kodonya puasa puasa qada Ramadan tapi waktunya bukan Ramadan. Ya, di bulan Syawal atau di bulan selain Ramadan. Jadi berarti dia tidak mendapatkan fadilah waktu ya itu yang tidak bisa didapatkan orang yang dia kodo Ramadan tapi kalau dia berbuka karena ada uzur maka dia tidak berdosa dan boleh baginya hukumnya boleh tetapi itu tadi fadilah tidak didapatkannya Allah alam ya. jadi di sini beliau menjelaskan Ibnul Munir tadi dalam hasyiahnya menjelaskan bahwasanya Bukan maksudnya dia itu tidak wajib kodok, tetap dia kodok, ya, tetap dia kodok. Kalau yang kita katakan tadi kan pendapat Syekh Utsaimin, ya Syekh Utsaimin bukan madhab Syafi'i, itu bukan uh, pendapat madhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya dia wajib kodok, ya, wajib kodok. Maksud hadis ini kalau apa? Kalau kita katakan dia benar hadisnya, sahih riwayatnya, maka jawabannya orang yang dia itu kodo meskipun banyak ya meskipun dia sampai selama setahun penuh di kodonya puasa yang dulu dulu dari ramadan yang ditinggalkannya tanpa uzur maka tidak bisa dia dapatkan lagi keutamaan sebagaimana dia puasa di bulan ramadan ya itu maksudnya tidak bisa dia mendapatkan keutamaannya tapi tetap apa tetap wajib kodo itu di Syafi. Masalah. Bintun matat fi Ramadhan wa al Ada seorang gadis yang meninggal di bulan Ramadan Dia punya qada. Dia punya qada karena dia dulu misalkan tidak melakukan puasa, ya karena haid, karena menyusui atau semisal itu maka apa hukumnya? Aljawab. <coughs> Sudah ini kan? Sudah kan? Orang yang dia meninggal. Dia bah, punya utang, utang puasa, kemudian dia tidak sempat melakukannya. Ya, maka ada perinciannya. Siapa yang masih ingat perinciannya, apa? Kalau dia belum sempat melakukannya, maka gugur atau gimana? Umar Hah? dibayarkan oleh ahli waris. Kalau dia tidak sempat mengerjakan dibayarkan oleh ahli warisnya. Masih ah, siapa? Rian. Dafa. Ini ada yang hadir tapi cuman badannya saja yang hadir. mana ya, perhatikan dari kemarin itu. Si ini siapa? Itu siapa? Antum paling belakang. sebelahnya Eki tahu jawabannya enggak nizam dari mana nizam sini nizam depan sini biar jadi ulama nanti mana bukunya mau dihafal semuanya Hah? yang belajar ndak bawa buku berdiri ya jangan merasa sudah pinter ya jangan merasa sudah pinter ini pembahasan mudah sekali mudah kalau kita mau pembahasan sulit barusan antum bingung itu jangan apa jangan meremehkan ya? bawa buku bawa pulpen nah. dahulu para ulama itu kalau menuntut ilmu mereka patah pulpennya patah penanya itu dia rela beli dengan harga mahal ya kalau bidinar katanya satu pena ini dengan satu dinar siapa mau datangkan satu dinar itu satu kepingan emas ya satu kepingan emas kalau sekarang berapa berapa juta itu berarti ya. sampai apa sampai seperti itu dan ilmu semua apa yang disampaikan di hadis riwayat hadis itu dicatatnya semuanya kenapa karena dari semua yang ditertulis nanti akan ada yang hilang nah yang hilang itu kalau misalkan hilangnya 50% masih ada 50% sisa yang dicatatnya tapi kalau tidak dicatat berarti apa? tidak ada sudah, tidak tahu kemana nah. <tuh> jangan apa, jangan me meremehkan ilmu jangan menganggap ilmu sepele ada yang menganggap seperti itu maka jangan ditemani ya fala tujalisuh jangan antum dekati orang-orang seperti itu karena tidak ada kebaikannya masalah tadi hukumnya bagaimana maka man aftara fi ramadan bi udhrin kalmarot. barang siapa yang dia itu berbuka atau tidak bisa puasa di ramadan sebab uzur kal seperti sakit fa in ma ramadan sakit tidak semua sakit ya <kuh> sakit bisul wajib tetap puasa ya ya sakit gigi tidak ada pengaruh itu ya kurapan dia tidak ada pengaruh sama sekali tapi kalau dia misalkan kalau dia puasa mahnya makin akut, makin parah ya atau dia punya penyakit liver atau dia punya penyakit di gangguan pencernaan. Maka orang seperti ini sakit yang menyebabkan dia diperbolehkan berbuka. Patokannya itu apa? Dia tidak sanggup berpuasa kalau dengan uh, ada sakitnya ini, tidak sanggup karena sebab sakitnya ini, maka itu patokannya. Hain mata fi Ramadan kama huwa halul bint al madkurah fi sual kalau dia meninggal fa in mata fi Ramadan tadi meninggalnya di Ramadan ya kalau dia meninggal di bulan Ramadan maka au mata ba'da Ramadan atau meninggal setelah Ramadan qabla tamakkunihi min al qada'i bi an mata wa udhruhu qa'imun atau dia meninggal setelah bulan Ramadan qabla tamakkunihi minal qada ya ini sebelum dia mampu untuk melakukan qada misalkan dia itu puasa hari pertama dicobanya nda sanggup ya saya ini penyakit saya ndak bisa maka pak, maka dia uzur untuk tidak berpuasa di hari kedua sampai hari selanjutnya dia tidak berpuasa qadarullah masih sakit ya, masih sakit setelah lebaran tiga hari meninggal dia ya. masih posisi sakit berarti dia tidak punya waktu untuk kodok kenapa karena dia mau kodok bagaimana dia punya sakit ini ada kodok tidak bisa dia kodok kalau ada sakitnya maka apa maka itu qabla tamakkunihi qada bi mata wa yaitu dia meninggal dalam keadaan uzurnya masih ada kastimraril <tuh> marad seperti penyakitnya masih berlanjut itu uzur Fala fidyata wala maka tidak ada fidyah wala ism dan tidak berdosa. Ya. Tidak fidyah tidak juga berdosa. Wala yajibu ala walihi som. tidak wajib juga bagi walinya. Ya. Bapak ibunya atau kalau yang meninggal bapaknya, anaknya tidak wajib berpuasa. Ya. Jadi apa? Dilihat dulu dia ketika berbuka puasa itu tidak berpuasa uzurnya uzur syar'i atau bukan pertama itu kalau misalkan uzur syar'i maka nanti dilihat dia meninggalnya ba'da tamakun atau qabla tamakun setelah dia mampu atau tidak mampu kalau dia setelah kalau dia belum mampu karena dia misalkan seperti itu sakitnya berlanjut sebelum sembuh sudah keburu meninggal dia maka tidak ada kewajiban la qada wala fidyah Ya, tidak qdovid dia tidak juga dosa bagi-walinya tidak ada kewajiban juga nah, bagi walinya tidak ada kewajiban juga ya ini pembahasan penting sering ditanyakan masalah seperti ini misalkan qlah orang tua kita meninggal ya Nah pada saat itu Antum ditau, di diuji itu ya orang ah, anak yang soleh itu bagaimana orang tuanya meninggal Tidak tahu dia apa sudah urusannya setelah itu ya memandikan ndak, ndak faham salat jenazah ndak bisa kenapa waktu belajar main-main dia ya ada kesempatan belajar main-main ketika dia mau belajar ndak ada yang mau mengajarkan dia ya saya ndak mau mengajarkan antum antum main-main ya ndak pernah serius maka apa maka rugi nanti kapan ruginya dia menangis histeris ketika meninggal orang tuanya ya disuruh dia jadi imam ndak tahu cara salat jenazah disuruh nguburkan ndak faham ya ya khidmat terakhir ya untuk apa? Untuk birrulai dan antum. Terakhir selagi antum masih lihat orang tua antum. Ya. Nah pada saat itu dia menyesal, menangis histeris dia. Nda bisa apa? Nda bisa melakukan apapun. Ya. Disuruh ditanya masalah zakat orang tua antum dulu. Dia kan pedagang. Bagaimana ini utangnya? Aduh, gimana caranya? Ya. Berapa yang saya keluarkan? Kemana? Kayak apa cara hitungnya? Nda paham. Ya. Utang orang tua antum. Ya. Orang tua antum punya usahain dengan orang lain bagaimana cara menghitungnya. Ya, yang menyebabkan orang tuanya apa? orang tuanya sengsara. Ya nanti di akhirat ya. Disiksa gara-gara apa? gara-gara banyak urusan-urusan yang belum terselesaikan anaknya mestinya bisa menyelesaikan urusan tersebut dia tidak bisa melakukannya. Ya. Mau paham ini? Ya, sama dengan masalah puasa. Masalah puasa ini orang tua kadang punya utang. Ya, punya utang yang belum sempat dikerjakannya, belum sempat dikodonya. Maka kita harus tahu hukumnya, ya. Pahami ini. Pahami. Dan ini bentuk kita birrul walidain di akhir-akhir kehidupan mereka. Ya, kasihan ya, kasihan. <tuh> ya, Nizam pahami ya. Kalau orang tua antum meninggal, punya utang puasa, bagaimana nanti? Ya, kalau Anda paham fikihnya. Ya? Kalau Anda paham fikihnya bagaimana? Kalau sudah siap orang tua antum disiksa, ya tafadhol ya, main-main ketika belajar. <tuh> jadi apa? Kalau dia belum mampu, jadi masih ada sakitnya, belum sembuh, maka dia gugur, semuanya gugur. Ya, ndak ada kewajiban puasa, tidak ada fidyah, tidak ada qadha, tidak ada dosa. Ya. tapi kalau dia sudah tamakun, ada tamakun, sudah mampu, dia tunda. Contoh ini, paham ini dia sakitnya dari pertengahan Ramadan. Berarti 15 hari dia sakit. Tidak mampu dia puasa. Lanjut setelah lebaran masih sakit selama sebulan. Dia mau kodok, dia mau kodok, ya, belum bisa setelah sebulan. Sembuh setelah sebulan, kemudian dia sekitar 10 hari meninggal setelah mampu itu. Berarti dia mampu berapa hari tadi? 10 hari mampu Utangnya berapa? 15 Berarti 10 hari wajib 5 gugur ya 10 harinya wajib 5 nya gugur Kenapa 5 harinya anda, anda sanggup? Karena Qobla tamakun ya, Faham itu maksudnya Jadi apa? Jadi terkadang dia tidak mampu semuanya Terkadang tidak mampu sebagiannya Mampu sebagiannya Maka yang mampu tetap di, dihitung hutang Berarti 10 hari tadi mampu Tidak puasa juga dia Ya, 10 hari mampu Anda juga puasa nantilah dia bilang ya nantilah saya kodonya nanti setelah uh, lewat sebulan ini misalkan ya, maka apa maka kita katakan 10 hari itu wajib dibayar oleh anak-anaknya karena sudah meninggal dia sedangkan kondisi meninggalnya tidak ada uzur dia tidak ada sakit tidak ada penghalang untuk dia puasa kotor maka dia wajib dibayar 10 ya lima harinya bagaimana gugur? Ya. karena dia meninggal cuman e, mampu 10 hari saja setelah itu meninggal tidak ada ya. tidak ada kesempatan berarti kita katakan 10 hari itu dikodok oleh anak-anaknya ya. anaknya boleh satu orang kodok atau 10 orang kalau dia punya banyak atau dia apa? bayar orang lain kalau tidak ada maka dikeluarkan dari tarikahnya sebelum dibagi harta warisan itu dikeluarkan dulu utang bani Adam dikeluarkan oh ini utang dengan ini utang dan itu kemudian apa utang puasa itu dibayar hutang dan Allah berapa totalnya tadi berarti 10 hari dikali uh, dikali berapa 10 6 kilo berarti ya dikali 600 gram sekitar 600 gram ya untuk beras ya <tuh> dikasih satu satu mut berarti 10 orang miskin, cari 10 orang miskin dikasih ya, untuk 10 hari yang dia belum sanggup tidak sempat dikodok ya, dikeluarkan dari harta warisan. Jangan dibagi dulu. Karena itu ada hak Bani Adam dan hak Allah di situ ada. Taib lanjut. Au <tuh> mata ba'da Ramadan qabla tamakkun min al-qada bi an mata wa qa'imin al-marad fala fidyah wala alayhi wala ala walihi shom. Tapi waman tamak karena min al Kalau dia sudah sanggup kodok, ya, bi'an dengan apa? Dengan Allah beri kesembuhan syafaham mestinya syafahul lah. Meskipun di sini syafahu syafahul lah yang benar. Walam yakdi sama walihu belum sempat di juga maka walinya puasa untuknya. Walinya puasa untuknya. Masalah. Imra'ah Seorang dia ibu yang dia punya anak disusui. Masa masa sapi. Masa persusuan. Maka dia itu capek, Tidak sanggup, ya. Orang biasanya kalau sudah menyusui itu laparnya dua kali dia. Ya maunya makan terus, maunya ha ha minum terus karena apa? karena dia harus menanggung dua orang maka dia ber berbuka <tuh> apa yang wajib baginya? ada yang tahu tidak? ya sudah juga ini ya dia berbuka karena dia itu tidak sanggup maka apa hukumnya? Ya, maksudnya apa kewajibannya? wahyu ingat tidak? Hmm? Kata -kata, kata dirinya, hmm. cuman kodo. Kalau dia takut akan belinya atau dia dan belinya hmm? atau dia dengan Sedikit lagi, kurang. Nah, ada yang bisa benarkan? anggap antum ditanya oleh tetangganya antum ibunya antum bagaimana antum jawabnya ya ini kan cuman nguji saja sebelum betul-betul ya kalau nanti ndak ada yang kritik ndak bisa yang nelayan yang nanya atau tetangga antum oh seperti itu di fikih syafi'i misalkan ya dia ndak paham dia telan mentah-mentah saja apa yang antum bilang ya. jangankan yang awam orang-orang yang belajar saja dia banyak kesalahannya ya kita saja di sini kadang-kadang keliru ya. yang sudah belajar apalagi yang belum belajar nah, bagaimana ah Maimi kalau dia misal bukan karena dia takut karena anaknya oh. maka dia wajib dia dengan kotor. karena anaknya saja dua wajibnya Hmm. Ya. Terus, dia, bukan karena dia takut dirinya saja atau dia buat karena takut dirinya dan anaknya apa dia cuma wajib foto beda tidak dengan antum beda siapa yang benar Hasan yang mana yang benar Hah? Syekh Sudan Ubed yang mana yang benar Hah? Ya. Ya muhemi betul ya. Pokoknya kalau sudah Ubed bilang betul ini itu sudah. Jadi apa jadi? Dilihat kalau dia khawatir terhadap anaknya saja dia berbuka maka itu uzur syari boleh dia. Ya kalau dia khawatir terhadap janinnya atau bayinya boleh dia berbuka. Ya. Apalagi kalau khawatir terhadap diri dan janinnya lebih boleh lagi. Tapi konsekuensinya beda. Kalau karena janinnya saja dua kewajibannya, wajibnya yang pertama kodok. Kodok tetap wajib bagaimanapun keadaannya tidak gugur kodok, ya. Kodok tidak gugur, kodok itu gugur, ya. Kalau tidak ada akalnya, ya, tidak ada akalnya. Orang Majnun atau Safi, ma atau Ma'atuh, orang yang dia 11-12 dengan Majnun tadi. Atau dia itu Syekhul Kabir ya ajus sudah tua ya dia sudah tua tidak bisa lagi diajak main futsal ya nah orang seperti itu puasa tidak sanggup dia maka dia tidak wajib kodok fidyah saja dia jadi itu dua keadaan yang gugur kodok tapi sisanya kodok ya sisanya kodok tetapi fidyah wajib tidak kalau khawatir terhadap anaknya saja maka plus fidyah plus fidyah <tuh> kaidahnya seperti ini seseorang yang dia berbuka mampu dia puasa dia mampu puasa tapi khawatir terhadap orang lain yaitu janinnya anaknya ya dia mampu kalau saya puasa bisa saya tapi anak saya khawatir ini jadi menyebabkan dia tidak berpuasa tidak berpuasanya dia ini wajib kodok karena ndak puasa kan ndak puasa wajib kodok karena dia berbukanya sebab orang lain bukan karena dirinya wajib fidyah ya karena sebab orang lain bukan karena dia jadi itu nah, tapi kalau dia khawatir terhadap dia dan janinnya maka dia berbuka puasanya karena dia dan janinnya bukan karena orang lain saja maka apa maka dia wajib odoh saja nah, seperti itu kaidahnya mafhum al jawab ada yang kemarin bertanya ke ke anak seperti ini bingung dia kok kalau dia itu khawatir terhadap janinnya saja malah wajib vidya plus kodo kalau dia diri dan janinnya cuma satu saja wajibnya kodo saja kenapa tidak wajib vidya nah itu jawabannya kalau dia berbuka karena khawatir dengan diri dengan ya, orang lain sebab orang lain padahal dia mampu maka ini menyebabkannya vidya menyebabkannya vidya Enam. al aljawab di sini disebutkan jawabannya Alhamdulillah. Ini ada yang terputus ini. Ya. Maksudnya apa? Orang yang hamil, orang yang menyusui, dia boleh tidak berpuasa kalau puasa menyulitkan dia. Boleh. Wajib kodok tapi. Ya, wajib kodok. Wa in kalau dia khawatir terhadap tiflaihima anaknya aftarata wa alaihi al wal Kalau khawatir terhadap anaknya saja maka dia wajib qada dan fidyah. Satu mud setiap hari Dia diberikan kepada fakir miskin. Masalah. Tapi ingat ya tidak boleh dengan makanan jadi. Dia beli rendang, dia beli nasi padang, dia beli nasi megono, tidak ada. Pokoknya apa? Harus berupa beras. Ya, harus berupa beras. Dia sudah sampai satu mut atau belum? Ya. Dan kebanyakannya makan nasi bungkus atau semisalnya itu tidak sampai satu mut, sampai 600 gram tidak sampai. Ya. Kecuali dia oh ini apa? Seperti pekerja keras itu, pekerja bangunan, ya. kuli, masalah imra'ah taqayyat at-ta'am wa hiya seorang wanita yang dia itu muntah muntahkan makanan dia puasa apakah batal puasanya ya. siapa yang tahu ini muraja'ah semua ini batal tidak azmi orang muntah dirinci apa rinciannya Mm uh Fatal. -uh. Kalau, kalau Ya, betul ya. Jawabannya. Coba lihat ya. Baru belajar satu majelis, satu pertemuan sudah paham dia. Ya. Nah, antum jangan kalah ya. ya. Ini bukan Arab, antum Arab. Antum harus lebih ini ya. Antum lebih bisa harusnya. Karena Al-Qur'an bahasa Arab ya. Meskipun KW. Ya. Nizam jangan kalah. Itu lihat catatannya Nizam lengkap itu. Antum kalau misalkan mau catat ke Azmi. Ya. Imra'ah taqayyat. Ya hukumnya apa? In ta'ammadat al-qai' fa 'alaihal qada. Ya, kalau sengaja maka qada dia. Persis itu. Syekhnya kayaknya didiktekan Azmi nih. Ya. Wa idza baha al-qai' wa sabaqaha fala Kalau dia itu tidak sengaja yaitu golobah al -qai. dia jalan perjalanan naik bis ternyata apa tiba-tiba langsung mau keluar ya wasabah tidak sanggup ditahannya fala tidak ada kewajiban qada di hadis abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam salawat kepada nabi sallallahu ya wasallam man zara'ahu wa huwa barang siapa yang dia itu <tuh> muntahnya tidak sengaja wawasaim dia puasa maka tidak ada kewajiban qada wa inistaqa'a yakdi barang siapa yang dia itu sengaja keluarkan sampai muntah maka hendaknya dia qada rahu Abu Daud ya. masalah uridu an ahtajim wa ana sa hal saumi sahih saya mau saya puasa sah tidak puasa saya jawabannya apa ha Sah, tapi makruh ya la yuftir sa'im bil hijamah tidak batal puasa orang yang hijamah di hadis Ibn Abbas berdasarkan riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im nabi hijamah dengan kondisi puasa riwayat Bukhari walakin al aula tarkuha uh, akan tapi al aula dia tinggalkan wakila tukrahu ya dikatakan makruh dan ini yang madhab syafi'i lian karena dia melemahkan orang berpuasa. Wa amma hadis al Adapun riwayat hadis orang yang dia hijamah atau yang dihijamah dia batal puasanya maka faajabaan husyafiyah bi an nahu mansuh. Dia itu hadis yang mansuh diriwayatkan atau punya dengan hadisnya ibnu abbas. Ya. Paham? hari Senin masalah ma as apa hukum cabut gigi gigi ketika dia <coughs> kenapa karena itu kan keluar darah nanti darahnya bisa masuk ke dalam ya bukan masalah giginya bukan giginya masuk ke dalam tapi darahnya ya paham itu kalau sudah mafhum tidak ditanyanya dia tidak paham al jawab wa khul usin li tidak batal itu bisyart an la yukhrij syai'un min dam wa ghairi lal jaf dan catatan tidak ada yang masuk ke dalam kerongkongan dari darahnya atau giginya enggak sengaja ya enggak sengaja masalah halil qutrah fi kullin min anf wal udhun wal ain tuftir wa mal farq bainahuma Apakah kalau kita pakai tetes tetes mata, tetes hidung, tetes telinga itu membatalkan atau tidak? Apa perbedaannya? Ya, ini ada Syekh punya buku khusus tentang masalah ini. Ya, coba lihat satu masalah dibukukan khusus. Ya, dibahas tentang masalah mazhab yang ada tentang kedokteran dan seterusnya. Ya. Jadi tidak sepele ilmu, tidak cuma sekedar seperti itu aja. Kita kan tahunya yang instan-instan saja. Kalau kita kaji lebih dalam, di situ baru kita melihat ilmu seperti apa. Ittafaqu jumhur fuqaha. Jumhur ahlul fikih bersepakat ala aslin wa dia mereka bersepakat yaitu wujud al wajib kita itu menahan an dukhuli ainin dari masuknya benda ya musamma al jawf ke dalam kerongkongan min manfadin maftuh dari tempat jalur yang terbuka ya, dari hidung Buka dia beda kalau dari pori-pori itu kan tertutup yaitu namanya manfaat maftuh ya. jalur yang terbuka itu kaidah sudah mereka sepakat akan kaidah itu mereka nanti berselisih ya apakah misalkan mata itu maftuh atau bukan itu kaidahnya sama tapi apa berselisih manfaat maftuh yaitu jalur yang terbuka itu masuk mata atau tidak ya telinga masuk atau tidak itu mereka berselisih ya. kalau pori-pori mereka sepakat tidak masuk wa madhab syafi'iyah madhab syafi'i annaha manfaat maftuh bahwasanya itu semua yang <tuh> ditanyakan anf, anf udhun wal'ain dan mata ya annaha man fat maftuh yufthir saim saim Ini ada ganjal ini di sini. Ganjil di sini. Mazhab Syafi'iyah annaha man fat maftuh. Ah betul. Anak keliru lompat anak. Dia katakan di sini waqtalafu mereka sepakat kaidahnya ini Mereka berselisih pada beberapa masalah. Fiba furuk cabang minha halil udhun manfaat maftu amla telinga ini dia termasuk jalur yang terbuka sampai ke dalam bagian pencernaan maka madhab syafi'i dia itu termasuk manfaat maftu batal puasa orang yang dia itu ambil tetes kemudian masukkan ke telinganya manfaat maftu yuftir sa'im bil qatrah fiha ya, was sahih adamul fitr kata Syekh di sini yang benar itu tidak batal. Ini pendapat Syafi'i pertama apa? Dia takrir dulu. Syekh Syafi'i. Dia mengatakan bahwasanya telinga kalau kemasukan tetesan maka batal puasanya. Madhab Syafi'i. Tetapi yang benar menurut Syekhnya itu tidak batal. Nazaran lima yu'abbiruna anhu biquwwatil ihalah. Karena apa? Di madhab Syafi'i itu sendiri disebutkan bahwasanya ya, Karena mereka mensyaratkan bahwasanya apa? Karena ada penghalang yang uh, sulit untuk masuk benda-benda dari luar, ya benda dari luar. Penghalang ini dikenal dengan gendang telinga, ya kata mas Syekh itu. Kalau pecah gendang telinganya batal. Kalau misalkan tidak, maka apa? Tidak batal. Ada yang membedakan kalau dia itu benda cair masuk dia batal, atau benda padat tidak batal. Ya. Tapi Syekh mengatakan di sini. Meskipun satu tetes dua tetes itu tidak membatalkan karena tidak bisa masuk kalau masih ada gendang telinganya. Wakazah Imam Ghazali fil wasit. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab al wasit waktar anna adhun fil udhun la yadur. Yang memasukkan obat-obatan ke dalam apa? Ke dalam telinga itu tidak memudaratkan puasa. It lam yasil ilal jauf karena tidak sampai kekerongkongan. Wahwa wajhun inda syafi'iyah anahul imam nawawi. Ini adalah sisi yang disebutkan di sebagian pendapat dari ulama syafi'iyah dan ini yang dia di kuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab al Siyam dalam Minhaj ya, dalam Minhaj Imam Nawawi mengatakan waqila ishtaratu ma'a hadza ain ila al an yakun fihi quwwah tuhil ghidha aw ad-dawa harus apa harus tempat ya nanti nanti abang ngajar Bagaimana. ya ntar abang siapa itu yang nyari oh iya bapaknya itu ya. jadi apa jadi yang mengatakan batal itu kalau masuknya ada eh, jalurnya tersebut jalur yang bisa mengubah makanan atau minuman menjadi apa menjadi makanan atau minuman yang bisa dicerna harus dia seperti itu kalau lewat telinga tidak terpenuhi kriteria seperti itu ya maka apa itu ada yang mensyaratkan seperti itu tetapi itu bukan madhab syafi'iyah itu bukan pendapat mu'tamad syafi'iyah tapi syekh berpendapat seperti itu lebih condong kepada tidak batal jadi kesimpulannya kalau orang pakai tetes telinga tidak batal berdasarkan apa yang dikemukakan oleh syekh di sini dan itu madhab hanabilah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wa <clears> alaihi <throat> afwan madhabnya Imam Ahmad tidak batal. Ya. anak katakan tadi apa? Tidak batal ya? Kalau ain endash syafi'iyah tidak termasuk membatalkan endal ya. hanabilah membatalkan. Berarti syekh ini lebih cenderung kepada pendapat Hanabilah. Ya. Wa alaihi fa inna taqdir fil udhun la yuftir bihi sa'im ala sahih. Berdasarkan ini, orang yang dia masukkan obatan tetesan ke telinganya tidak batal berdasarkan pendapat yang sahih. Yang kedua, ain. Manfaat maftu atau tidak? Mata. Wa madhab syafi'iyah anna halaisat manfaatan maftuhan. Madhab syafi'i tidak termasuk manfaat maftuh itu tidak batal puasa dengan diberi tetes mata. Fala ya. iktihal, tidak masalah kalau orang mau pakai celak. Ya, celak itu termasuk disyariatkan, ya, disunahkan. Dalam Mazhab Syafi'i disebutkan wasanul iktihal witra, disunahkan menggunakan kuhul, yaitu celak. Ya, Witer. ya, satu, dua, tiga, tiga kali gitu. Ya. Yang penting apa? Yang penting tidak menimbulkan Huru hara di masyarakat. Antum ke masyarakat pakai celak, aneh dilihat ya, aneh. Ya apalagi antum keluar jam-jam satu malam. Hati-hati nih, Hanif ya, Hanif. Keluar jam satu malam, jalannya gemulai seperti itu, aduh, ditangkap satpol pp antum, ya, bahaya. Tapi apa, tapi? itu disunahkan Nabi SAW dan para sahabatnya menggunakan celak ya pakai ifmit namanya batu ifmit ifmit itu batu yang dia hitam dihancur nah itu bagus untuk membuat kuat mata tapi hati-hati ada yang kawe palsunya bahaya karena itu dari besi berani ya dari 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 hasil-hasil sisa ini las tau las itu, itu kan ada hitam-hitam itu nah itu dipakai dijual Ya, cara mengetahuinya bagaimana ambil besi, besi berani Ditempelkan Kalau nempel berarti besi dia <laughs> Kalau nempel asli berarti Karena batu tidak bisa nempel di besi berani ya. Itu ada itu Di Youtube anak pernah lihat caranya ya, Banyak yang palsu dijual orang Dia bilang is mid original 100% Ternyata besi ya. Nah sebagian orang cari keuntungan Seperti itu sampai ada dari Brazil ya Bayangkan dari Brazil untuk dapat keuntungan kan mereka tahu kalau kaum muslimin itu tidak mau beli kalau bukan yang sembelahan syar'i. Jadi ayam ditulisnya madbuh bi syar'i atau uh, syara'i syar'iyah. Dia ditulis ini asli betul-betul disembelih dengan sembelahan syar'i. Sampai apa sampai ikan ya, ikan dibungkusnya ada tulisannya ya madbuh disembelih dengan sembelahan syar'i. Ya. Karena apa? Karena <gurna> karena mereka tidak paham, ya. Mereka tahunya apa? Ada tulisan sembelah syar'i dibeli, ya. Ikan ditulis juga. Biar apa? Biar laris. Ya. ikan tidak perlu disembelih. Ya. Ikan hidup masukkan di panci, sah, halal. Nah, itu orang tidak paham. Ketahuan ya, ketahuan. Ya. Jadi apa? Jadi falayadurul <kuh> ikhtihal. Wa in wujidat al Tidak masalah dia pakai celak meskipun ada terasa di tenggorokannya rasa-rasanya. Biasanya kalau ismit itu kuat, itu ada terasa di tenggorokan, ya, ada terasa. Bihalqihi, ya, sampai seperti itu kan? Karena kuat dia. Ya annahu la fat fil min al-ain ila al Karena kata Syafi'iyah tidak termasuk jalur yang dia sampai kepada kerongkongan. Wal Hanabilah ala pendapat Hanabilah ini menyelisihi fal mukhtar yang dipilih oleh Syekh ada mulfiter di Qutratil ain tidak membatalkan dengan dimasukkannya benda cairan ke dalam mata kema, ke, mata itu ini mata siapa ah mata syafi'i tadi Syekh tidak memilih pendapat itu tadi Syekh memilih pendapat Hanabilah wa amal kutrafil anf ke hidung ya masukkan di hidung misalkan apa kemasukan semut merah di masukannya ini ya nah ini betul ini pakai minyak ya kalau misalkan kemasukan sulit dikeluarkan tetesin minyak ya nanti kalau tetes minyak dia mati ya maka amal kutra fil anf in wasalat ilad dimag aftar bila khilaf ya, kalau masukkan ke hidung sampai ke bagian dimag bagian otak dekat otak, pada ada khilaf kan terasa itu sampai ke mata antum tetes tetes coba terasa itu sakit nah itu tanda dia masuk ke bagian otak ya dekat otak karena yang menyebabkan sakit itu dia ada bagian sensitif dekat otak itu terkena benda meskipun cairan maka itu membatalkan wama jawazal khaythum faqat hasala fi haddil batin wa hasala bil fitr ya itu sudah membatalkan kalau dia sudah melewati apa sudah melewati khaisum khaisum itu bagian yang keras ini sudah sampai situ ya sudah sampai situ maka dia membatalkan puasa wa fi zahir min kalau masih bagian di depan saja bagian yang dia itu bisa digoyangkan itu masih bisa di bagian depan ya itu haddiz zahir namanya maka tidak batal yang seperti itu seperti itu juga kalau mulut, ya kalau mulut. Orang misalkan, uh, apa? Masukkan tangannya, jarinya, ya. Maka itu sama hukumnya. Kalau dia masukkan, ya, sampai ke dalam, itu bisa menyebabkan batal. Tapi kalau dia bagian depan saja, sebelum masuk gerbang dia sudah stop. Maka apa? Tidak batal. Begitu juga mulut, ya. Hmm. ini ada pertanyaan apa ya, siapa yang bisa jawab ada hadiah ini bagus hadiahnya nih ya. sudah siap enggak ada tadi yang bertanya nih jawabannya ini pertanyaannya mudah ya tapi jawabannya cepat-cepatan ya. Langsung angkat tangan. Orang setelah sholat witir, boleh tidak sholat malam? Lagi setelah itu. Habis itu, dia sahur. Yang bisa jawab. Hah? Tidak ada angkat tangan? Ah. Hmm. Oh, saat malam boleh. Saat malam boleh. Kalau itu lagi enggak. Ya. Betul. Orang dia di belakang kenal pot, ya dia jalan. <lain> Maksudnya mobil ya. <lain> mobil motor bemo. Kan di belakang kenal pot. Banyak asapnya rong kemasukan semuanya hidungnya terhirup semuanya ukanya hitam ini kena ya batal tidak puasanya akil kenapa woi nah, masya allah ini betul ya satu lagi satu lagi Hah? Padahal umroh, sayang corona tutup ya. Cek-cek <tuk> di traveloka tutup. <tuk> <tuk> Apa hukum? Hmm? Apa hukumnya? Seorang yang dia berenang nah berenang berenang dia kemudian anda sengaja tertelan air batal atau tidak Hah? kalau dia tidak sengaja tertelan air batal karena itu bukan bukan disyariatkan kalau dia tidak sengaja tertelan tetap batal karena karena itu bukan hal yang disyariatkan karena bukan hal yang disyariatkan betul ya. udah sudah cukup kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Daussalam ke nomor rekening ini. Syukran jazakumullahu khairan.